Hari ini sudah lewat. Bangun pagi untuk terburu-buru. Jalanan macet dan orang-orang tak peduli. Tugas yang seperti tak selesai-selesai. Lembur sampai malam, lalu pulang sendirian. Hari ini sudah lewat. Tapi aku belum bisa cerita apa-apa padamu. Hari ini aku masih sendiri, sebab kita belum bertemu. Apakah kau ada di antara lalu lalang orang yang aku temui menunggu di peron stasiun? Oh, mungkin kau mengantri kopi pesanan di belakangku. Atau kita pernah menyusuri rak yang sama di toko buku. Kadang aku bertanya-tanya, apakah kau salah satu dari mereka? Apakah kau tinggal di kota yang sama denganku? Kota dengan langit yang selalu abu-abu. Kau bisa menjemput aku pulang, lalu kita mampir makan nasi goreng langganan. Atau berpisah di depan pintu rumah sebab kau lelah, aku tidak keberatan. Kita bisa saling bercerita di sepanjang perjalanan. Apakah kau pernah tanpa sengaja menemukanku, tapi belum punya keberanian untuk menyapa? Apakah aku pernah menemukanmu dan terlalu takut untuk memulai bicara? Di trotoar atau di dalam kereta, menunggu jadwal film yang sama, atau duduk berseberangan di rumah makan nasi Padang? Jangan-jangan kau berada ratusan kilometer dariku, menapaki jalanan sendiri dengan lagu kesayanganmu di latar belakang. Lampu-lampu mulai menyala. Langit berwarna merah tua. Kau pun bertanya-tanya, aku ada di mana?